Jangan lupa selalu basuh tangan, gunakan hand sanitizer dan juga mask muka. Jadi anda di luar sana, saya harap ikutilah langkah-langkah yang telah diberikan oleh kerajaan dan juga hospital-hospital berdekatan. Jadi stay at home, safe life. Saya harap semua pemain dapat menggunakan tempoh 2 minggu ini untuk kekal berada di rumah masing-masing dan jaga kesihatan masing-masing. Walaupun tak dapat training, tetapi fitness tetap kena jaga. Bagi saya, tak perlulah keluar rumah. Kalau boleh, Kelantan Raya duduk rumah senyap-senyap lah. Jangan pergi mana-mana kalau boleh. Kalau nak tubik juga, kalau nak keluar juga, pakailah apa, mask ni ke, sanitizer ni ke, untuk apa, menjaga hygiene kita ataupun family.